Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Telkomsel, pastinya men, jaringan kalian udah pada nge-lag ya. Udah pada turun naik dong. Dan itu pastinya bikin kalian nyaris darah tinggi. Itu tandanya sahabat Telkomsel, APN kalian udah pada expired. Sudah saatnya mimin update nih APN Telkomsel tercepat dan paling stabil untuk mengatasi jaringan kalian yang udah mulai bajingan men. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja. Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe. Karena dengan itu kita bisa berkembang. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat Telkomsel. Di bagian jaringan data men, kalian tekan lama. Oke, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, teman-teman ya, silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah men, di situ ada bacaan nama, titik akses atau APN kalian tekan. Dan yo, mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat Telkomsel untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil diupdate teman-teman ya. Tolong perhatikan dan simak baik-baik. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini ya, Telkomsel update. Untuk di bagian nama teman-teman, tolong perhatikan dan simak baik-baik seperti itu. Sedangkan bila mana sudah kita next lagi untuk di bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif ya. Jadi silakan wajib banget samakan seperti ini, general.tmobile.uk. Oke, itu ada pemisah di antara T sama mobile atau strip tengah kayak gitu ya. Intinya tolong perhatikan dan simak baik-baik tulisan yang sudah mimin sediakan di bagian layar kaca itu, men. Karena meskipun di-update atau di-reset, khusus di bagian kolom ini tidak admin otak-atik, teman-teman. Karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Oke, lalu kemudian bila mana sudah kita next lagi. Untuk di bagian proxy-nya kalian kosongin aja, port-nya kalian kosongin. Untuk di bagian nama pengguna sahabat Telkomsel, silakan di sini kalian samakan T-Mobile. Seperti itu ya. T-Mobile. Intinya ada pemisah di antara T sama mobile. Tolong samakan tulisan yang sudah mimin sediakan seperti itu. Sedangkan teman-teman, bila mana sudah kita next lagi ya. Dan kemudian untuk di bagian kata sandinya men, silakan isi TM. Hanya terdapat dua huruf. TM, bukan TT. Itu beda lagi ya. Kalau TT itu urusan sange biasanya men ya. Ini TM, oke. Lalu kemudian teman-teman, bila mana sudah kita next lagi. Sedangkan untuk di bagian servernya, nah di sini lagi-lagi wajib ya, sama kan. Yaitu 87.234.59.172. Untuk di bagian servernya sahabat Telkomsel, tolong perhatikan dan simak baik-baik ya. Oke, mantap banget teman-teman. Dan perlu diinformasikan, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update APN yang sudah expired itu. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu men. Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah mimin berikan. Jadi yang lama hapus saja, kira-kira seperti itu. Sedangkan kita next lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian MMSC-nya, kalian samakan seperti ini ya. http://mmsc.tmobile.co.uk/28002. Untuk di bagian MMSC-nya ya, kalian samakan seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya teman-teman, di sini lagi-lagi wajib ya buat kalian samakan, yaitu 195.8.249.242. Tolong perhatikan dan simak baik-baik, dijamin jaringan Telkomsel kalian kembali ketar-ketir bos, lembut panik ya, dijamin dong oleh IT Fiktif.
Oke, dan kemudian untuk di bagian port MMS yang silakan isi 80, hanya terdapat 2 angka saja teman-teman ya, 80 seperti ini. Untuk di bagian port MMS-nya 80 saja. Oke. Oke, dan kemudian untuk di bagian CC-nya kalian biarkan aja ya, jangan sampai dirubah teman-teman ya, biarkan aja dalam keadaan utuh. Dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan di sini, jangan sampai di oprak-aprik ya teman-teman ya. Kenapa bang? Ya karena memang di situ sudah ada secara otomatis, jadi jangan sampai dirubah, biarkan aja. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, pop atau chip, seperti ini teman-teman ya, pop atau chip. Dan untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, default, lalu kemudian ada MMS dan shuffle. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan bro. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi men. Contohnya ada di bagian layar kaca itu, jadi monggo kalian samakan ya. Sedangkan untuk di bagian protokol APN-nya, nah di sini kalian kunci di IPv4 teman-teman, seperti ini untuk di bagian protokol APN-nya ya. Oke, dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini men. Oke, langsung aja nih kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget coy. Jadi APN khusus buat kalian sobat Telkomsel untuk mempercepat kondisi internet kalian teman-teman, ini sudah berhasil di update nih. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Telkomsel tercepat dan paling stabil. Kita masih menunggu ya. Dan langsung aja kita mulai pengujian. Oke, teman-teman, wow, kalian bisa saksikan sendiri sahabat Telkomsel. Untuk di bagian pingnya, di sini bermain di angka 49 MS, men. Wow, gila, ini gila banget coy. Tunggu apa lagi sahabat Telkomsel, silahkan coba nih APN, dijamin jaringan kalian auto ketar-ketir, bos. Untuk di bagian unduhnya di sini bermain di angka 23,5 Mbps. Untuk di bagian unggahnya di sini bermain di angka 11,0 Mbps dan pingnya 49 MS. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Selalu pantengin terus channel IGTV dan jangan lupa like, comment, subscribe. Karena dengan itu kita bisa berteman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.